الله أكبر الله أكبر. Ibu dari mana, Bu? Dari Sukasari, Subang, Sukamaju. Iya. Di sini mesin ini pakai rombongan apa mobil pribadi, Bu? Pakai rombongan. Jadi gimana kesannya di sini? Apa Ibu senang apa gimana? Sangat senang dan alhamdulillah bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Jabar. Terus mengenai masjidnya gimana, Bu? Masalah dalamnya? Apakah dalamnya megah apa dalamnya sangat jerai. Megah? Sangat megah. Dan semoga minta doanya habis dari Al-Jabar bisa dipanggil ke Mekah. Amin. Dan terima kasih untuk Bapak Ridwan Kamil yang udah mendirikan Masjid Al-Jabar. Jadi kita orang cilik bisa sholat di masjid yang megah, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong dari tadi Ibu namanya siapa? Oh, perkenalkan nama saya Ade Rokasi. Oh, dari Subang, Bu ya? Iya, dari Subang. Pantesan gemuk-gemuk, Subang banyak ikan. Iya, betul banyak ikan bagok, bandeng bagok. Ya udah, Bu, terima kasih ya atas kesan-kesannya di masjid. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Segera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MTP Channel. Pagi ini saya nyampe ke Masjid Al-Jabar ya. Kita di Masjid Raya Al-Jabar. Masjid terbesar di Indonesia ya. Masjid yang paling besar seperti Makkah. Bisa teman-teman dilihat di sekitar saya ini bangunannya sangat megah sekali. Bangunannya sangat megah sekali dan ini adalah pintu masuknya ya, bisa dilihat di sini ada pintu masuknya. Oke, lanjut kita keliling-keliling. Tapi sebelum keliling, silakan teman-teman di subscribe dulu channel saya sebagai penghormatan kita bersama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah. Oke, lanjut kita berkeliling-keliling dulu. Let's go. Oke, teman-teman, ini adalah tempat kita mengambil wudhu ya. Ini adalah tempat mengambil wudhu ketika kita mau masuk, wudhunya di sini. Nah, ini dia tempat mengambil wudhunya. Jadi kita mengambil wudhu yang di ini, yang di luar ya guys ya. Ini yang di dalam masih ada. Ini dilihat yang luarnya saja. Ini yang luarnya. Jadi tempat mengambil wudhu yang di luarnya. Dan ini adalah tangga, yaitu tangga tempat kita mau naik ke atas masjid ya. Jadi tangganya di sebelah kiri sini. Tangga untuk naik ke dalam masjid. Di sebelah kiri ada terowongan yang menuju lantai bawah. Bagi wanita yang di sebelah sini ada terowongan untuk masuk bagi kaum wanita sehingga dipisah. Kemudian yang di sebelah kanan ada pintu masuk untuk laki-laki. Jadi pintu masuk laki-laki dan perempuan itu dipisah guys. Tuh betapa megahnya guys, subhanallah, bagus banget. Ini pelatarannya sebelum masuk masjid. Jadi sebelum masuk masjid itu ini ada sebuah pelataran yang sangat luas sekali dan bangunan ornamennya sangat bagus sekali. Kita keliling-keliling dulu guys. Kita keliling kemudian kita mencoba masuk ke dalamnya ya. Kita lihat di dalamnya. Nah,
Nah ini guys, ini pintu masuk lewat sebelah kanan masjid ya. Ini pintu masuk lewat sebelah kanan masjid. Jadi ini pintu masuknya. Ini pintu masuk sebelah kanan guys. Jadi ketika mau masuk ke dalam masjid, di sini ada pintu masuk bagian bawah ya, bagian bawah masjid. Ini tempat wudhunya guys. Nah ini tempat wudhu khusus pria ya, ini khusus pria ya, jangan lupa ya. Ini tempat wudhu khusus pria. Dan ini juga masih sama tempat wudhu. Ini gede banget guys, saya juga bingung masuknya, agak bingung, gede banget. Dan ini di sini ada sebuah monumen ya, ada replika dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Jadi di sini tempatnya replikanya di sini semuanya ada, tapi di sini ditutup ya guys ya. Ini bangunannya dan ini tempat replikanya lagi ditutup untuk sementara. Jadi Rabu sampai Minggu buka jam 13 sampai jam 17, tapi ini ditutup ya, nggak tahu ya. Kita langsung melihat ke atas masjid guys, kemegahannya kayak apa. Kita lihat ke atas masjid, ini pakai tangga guys. Saya pakai tangga guys ya. Kita mencoba pakai tangga aja dulu, nanti keluarnya langsung ke atas. Ini di dalam masjidnya ramai banget guys. Ini habis sholat duhur ya. Tadi saya sama-sama sholat duhur di sini. Kita dari samping guys. Nah, kita dari sini guys. Kita melihat dari sini ya. Nah, ini dia dalam masjidnya guys. Jadi dalam masjidnya seperti ini guys, bisa dilihat ini dalam masjidnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan ini bagian atasnya guys, sangat megah sekali. Dan di paling tengah itu ada lafadzullah, luar biasa sekali guys. Ini adalah posisi di dalam masjidnya. Ini dia Ustadz kita, Pak Guru Sa'i dan Bapak Karsin, habis tausiah dan sekaligus sholat duhur berjamaah tadi ke bagian sab nomor 1, nomor 2, kalau saya nomor 1. Katanya yang sab nomor 1 lebih tinggi derajatnya dan rezekinya. Amin. Oke, langsung kita keluar lagi guys. Ini Bapak Hajinya sudah keluar, jadi kita keluar lagi. Subhanallah, bagus banget guys suasana di dalam masjidnya. Ini luasnya nggak ketulungan guys, luas banget, sekitar 25.000 hektar. 25.000 hektar ya. Ini yang ibu-ibu pengajian dari Subang nampaknya sudah hadir, nggak tahu sholat enggaknya, tapi yang jelas tadi Pak Haji sholat sama saya. Oh,
Oke, kita keluar lagi guys. Kita keluar lagi ke area masjidnya. Dan ini kebetulan, nah ini di luaran masjidnya guys. Jadi ini di luar masjidnya ya, di sekitar luar masjid. Kalau tadi itu dalamnya masjid, ini area luar masjidnya. Ini banyak sekali ibu-ibu guys. Kita lihat dari samping sebelah kanan atas ya guys ya. Ini posisi masih di atas. Nah guys, kita melihat dari atas guys. Jadi ini posisi atasnya, ini kelihatan ya. Ini danaunya, saya sengaja ambil gambarnya ini dari atas. Jadi itu di bawah itu tempat kita jalan. Jadi sebelum masjid, kita naik masjid, kita melewati jalan itu. Kebetulan saya berada di atas masjid ini, di luar pelataran masjid. Oke, kita ke bawah guys. Nah, kita melihat ya danau guys. Di sini ada danau. Banyak sekali guys. Sini. Nah, ini dia danau ya guys. Wah, airnya nggak ada ini. Biasanya ada airnya di sini. Nah, lebih tepatnya di sini guys. Ini adalah pinggiran masjidnya di sekitar danau ya. Bisa dilihat ya dari sini, kelihatan sekali danaunya. Dan di bawah nampak sekali, banyak sekali ikan-ikan guys. Banyak sekali ikan mas. Nah, sebelah sini banyak sekali pengunjung yang pengen melihat. Oke, kita keliling mengitari danau guys. Sampai banget. Kita berhenti dulu di sini. Oke teman-teman semuanya, itulah vlog saya di Masjid Raya Al-Jabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu masjid ini, silahkan berkunjung saja di Masjid Raya Al-Jabar ya, lokasinya di Kota Bandung ya, di Kota Bandung. Oke, silahkan di subscribe bagi teman-teman yang suka dengan keindahan rumah Allah. Silahkan di subscribe dan di share ke media sosial kalian. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.